Puluhan warga di Jalan RA Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam menghakimi seorang pelaku pencurian bermotor setelah terjatuh usai melakukan aksinya. Menurut saksi, pelaku melakukan aksinya di perumahan Narogong dan terlihat oleh warga yang kemudian mengejar pelaku. Mengetahui dikejar warga, pelaku sempat menodongkan senjata tajam. Kejar, kita terakhir dari Narogong, maling. Orang kagak ada respon. Temennya satu jatuh, kita jamin lah. Kan motor teman kita yang dibawa, kita ngejar. Pas sudah mau dekat, dia mau lari BR. Apa tuh, Bang? Scare lah. Pisau. Pisau. Dari tangan pelaku, warga berhasil mengamankan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Beruntung, polisi datang ke lokasi untuk menyelamatkan nyawa pelaku yang babak belur. Guna penyidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani Polres Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan, RTV.